Siapa saja peserta di Akademi Asia 6 Grup 3 yang akan tampil pada babak top 25? Simak selengkapnya. Ajang pencarian bakat yang tayang di Indosiar ini mempertandingkan penyanyi-penyanyi dangdut dari 8 negara. Masing-masing negara mengirimkan 5 perwakilannya. Hingga babak top 25 ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan perwakilan yang masih lengkap. Adapun pada babak top 25 ini bertemakan Home Sweet Home, yaitu peserta akan ditantang menyanyikan lagu dangdut dengan memasukkan unsur negara masing-masing. Grup selanjutnya yang akan tampil pada babak top 25 ini adalah grup 3. Indonesia sendiri diwakili oleh Hari Putra di grup 3 ini. Selain Hari Putra, tentu ada 4 peserta lainnya yang akan bersaing menuju babak top 20. Berikut adalah daftar peserta di Akademi Asia 6 Grup 3 babak top 25 selengkapnya. 1. Aysegul, Turkiye. Pada babak sebelumnya, Aysegul berduet dengan Wulan Permata, Indonesia, membawakan lagu Ilalang yang dipopulerkan oleh Machicha Mohtar. Penampilan Aysegul dan Wulan Permata berhasil mencuri perhatian dari para komentator sehingga mendapatkan 6 standing ovation. Sayangnya, Aysegul mendapatkan skor 623 dan menjadi 3 peserta dengan skor terendah. 2. Broi, Filipina. Pada babak sebelumnya, Broi berkolaborasi bersama Razik Rashid, Malaysia, membawakan lagu Dahsyat yang dipopulerkan Abiem Ngesti. Penampilan keduanya berhasil mendapatkan 5 standing ovation dari para komentator. Broi pun berada di posisi yang aman sehingga bisa lolos ke babak top 25. 3. Hari Putra, Indonesia. Pada babak sebelumnya, Hari Putra berduet dengan Mia Heri, Malaysia, membawakan lagu Cintai Aku Karena Allah yang dipopulerkan Novi Ayla. Duet mereka berhasil mendapatkan 6 standing ovation dari para komentator. Hari Putra pun berada di posisi yang aman dan lolos ke babak top 25. 4. Hasman Sanjaya, Malaysia. Pada babak sebelumnya, Hasman Sanjaya berduet dengan Herna, Singapura, membawakan lagu Yang Tersayang yang dipopulerkan Imam S. Arifin. Penampilan Hasman dan Herna berhasil mendapatkan 4 standing ovation dari para komentator. Hasman Sanjaya pun berada di posisi yang aman untuk melaju ke babak top 25. 5. Romi, Timor Leste. Pada babak sebelumnya, Romi berduet dengan Izzat Ramli, Brunei Darussalam, membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan Elvi Sukaisi. Penampilan keduanya berhasil mendapatkan 5 standing ovation dari para komentator. Romi pun berada di posisi yang aman dan melaju ke babak top 25. Dilansir dari berbagai sumber, jadwal tayang di Akademi Asia 6 Grup 3 babak top 25 akan direncanakan digelar pada Senin, 10 Juli 2023.